Halo guys, balik lagi bersama Pipi and Toy. Guys, hari ini kita bakal mencari sesuatu sekarang sini teman-teman. Nah lihat tuh guys, wah nampaknya di sini ada genangan air. Widih, apa itu yang melengkung di bawah air? Nampaknya ada seekor ikan nih. Yuk, lihat guys, kita tangkap ikannya teman-teman. Siusan, wow guys, nampaknya ikannya menunjukkan kita sesuatu tuh. Ada daun yang tertarik-tarik masuk ke dalam lubang teman-teman. Pasti ini suatu pertanda. Yuk coba kita ambil ya guys, hati-hati. Apa tuh? Ada sesuatu yang memiliki gigi-gigi tajam tadi keluar dari dalam lubang teman-teman. Pasti ini ulahnya. Lihat tuh, wah dia menariknya lagi. Amazing cool guys. Ini makin seru saja nih. Wah nampaknya daunnya dimakan teman-teman. Wih kira-kira itu makhluk apa ya guys? Lihat tuh guys, nampaknya dia cukup agresif. Wih amazing cool. Ayo coba kita tangkap ya guys, hati-hati. Wih duduk-duduk situ. Guys, makhluk ini sempat menggigit tangan aku teman-teman. Ayo, nampaknya dia cukup agresif. Siusan, kita pancing pakai daun nih. Ayo, ayo makan ki. Nah lihat tuh guys, wow makhluknya makan ya guys. Wah nampaknya ini cukup agresif. Bagaimana kalau kita menghindar teman-teman? Wih, nah lihat tuh guys, ada genangan air lagi. Wah sepertinya ada ikan nih. Ayo coba kita tangkap teman-teman. Siusan, wih di guys, nampaknya di sini kita dapat ikan hias lagi. Wih, itu wow. Ada sesuatu yang barusan masuk ke dalam lubang ini. Wah nampaknya dia berwarna hijau teman-teman. Kira-kira tadi itu apa nih guys? Ayo coba kita buka teman-teman. Sini ku. Wih lihat tuh guys, tiba-tiba saja ada asap yang cukup mencurigakan keluar dari dalam lubang. Ayo. Wih, nah lihat tuh, ada tuh barang api yang merayap teman-teman. Wow, ini makin seru saja ya guys. Kenapa ada api yang merayap masuk ke dalam lubang tuh? Pasti itu suatu pertanda lagi teman-teman. Kalau di dalam sini, nah. Wih, lihat tadi tuh, amazing. Wow, apaan yang benar-benar nih? Guys, wah dia masuk ke dalam lubang teman-teman. Wih, dia muncul lagi tuh. Lihat tuh guys. Wih, no. Wah, ini makin menarik saja nih. Ayo, wih. Nah guys, apaan tuh yang tiba-tiba saja keluar dari dalam lubang teman-teman? Nampaknya ada makhluk yang berwarna hitam coklat tiba-tiba saja keluar tuh. Wih, bentukannya seperti ular guys. Tapi kok dia memiliki kaki teman-teman? Ayo coba kita tangkap. Wih, nampaknya ini seekor panama. Ayo kita biarkan saja dia pergi. Pergi mau ke sana, lihat tuh guys. Wih, guys, apaan lagi nih yang melengkung-lengkung di bawah air? Ada makhluk yang berwarna putih sedang melengkung-lengkung di bawah genang air nih. Ayo coba kita tangkap ya guys. Hati-hati sih guys. No, lihat tuh guys. Wow, airnya malah mengeluarkan asap tuh. Amazing full banget ya guys. Lihat tuh. No. Mantul banget nih. Makanya teman-teman kalian yang di rumah belum subscribe, di subscribe dulu ya guys. Karena setiap hari kita selalu melakukan hal-hal yang spektakuler teman-teman. Ayo, lihat tuh. Airnya malah menyusut. Dia masuk ke dalam lubang. Ayo, bagaimana kalau kita gali guys? Wah, ini pertanda baik nih. Jangan-jangan di dalam sini ada sesuatu yang bersembunyi. Lihat tuh guys. Wow, beneran di baliknya ada lubang teman-teman. Wah, kalian jangan pernah meniru adegan ini karena aku bakal mencoba meraba masuk ke dalam lubang. Hati-hati guys, hati-hati. Weh, kira-kira dalam sini ada apaan? Weh, apa tuh? Wow, sepertinya tangan aku menyentuh sesuatu. Apaan tuh guys? Wih, apa nih? Weh, nah itu guys. Wah, sepertinya tangan aku menyentuh kasar-kasar banget. Hewan apaan yang ada di dalam? Nah, widih. Nah, lihat tuh guys. Ternyata yang ada di dalam ada seekor ikan sapu-sapu. Aduh, dia masuk lagi teman-teman. Ayo, kita tangkap sini kusang. Kamu lari kemana? Nah, lihat tuh guys. Akhirnya kita dapat. Mantul ya. Wow, wih. Guys, apaan lagi tuh yang merayap teman-teman? Wah, sepertinya kalau aku tidak salah ada bulu-bulu berwarna putih yang merayap masuk ke dalam lumpur. Nah, dia bergerak-gerak tuh. Guys, aku makin penasaran nih. Kira-kira di balik sini ada apaan lagi ya, guys? Mantul. Lihat tuh, tiba-tiba saja ada genangan air yang keluar dari dalam lubang. Wah, so amazing full. Makanya teman, kalian yang sedang duduk santai di rumah jangan lupa di-subscribe ya, guys. Biar video terbarunya aku tidak ketinggalan karena bakal aku periksa lubang yang cukup mencurigakan sini nih. Tambah besar saja guncangannya. Itu pertanda kalau di dalam sini ada hewan yang sangat agresif teman-teman. Ayo kita buka ya guys. Lihat tuh. Wow, amazing full guys. Wah, kalian pasti penasaran di dalam lubang ini ada apa. Nah lihat tuh. Ayo coba kita pancing deh. Kenal kok saya. Apa tuh guys? Ada makhluk yang berwarna hitam baru saja keluar dari dalam lubang berlumpur tuh. Mantul. Ayo, sini sayang. Wih, guys, kita langsung tarik. Guys,
akhirnya kita dapat nih. Nampaknya kita dapat ikan lele raksasa yang keluar dari dalam lubang lumpur, teman-teman. Mantul mah, wey. Wey, do. Wah, dia mah jalo. Sini kusang. Wah, kita tangkap ya, guys. Ayo. Yuk, coba kita periksa lagi sempat masih ada nih. Wah, nampaknya lubangnya sudah kosong, teman-teman. Ya udah, yuk kita lanjut temukan lagi. Wah, hari ini aku sangat bersemangat ya, guys. Wih, karena di situ ada lagi sesuatu yang merah yang masuk ke dalam lubang tuh, teman-teman. Kalian lihat gak? Wah, nampaknya keseruannya masih berlanjut nih. Aku bakal coba raba-raba. Wih. Nah, guys, ada cepretan-cepretan tanah yang keluar dari lubang nih. Jangan-jangan makhluk yang tadi tuh sedang menggali, teman-teman. Wih, nah lihat tuh. Guys, nampaknya ada seekor hamster berbulu warna cantik banget di keluar dari lubang. Mantul-mantul ya, guys. Wah, keren. Ayo, coba kita periksa lagi lubang yang satunya. Sempat masih ada hamster ya nih. Ayo, keluar, sayang. Wih, aku makin bersemangat nih. Kira-kira dalam lubang sini ada apa nih ya? Ayo, keluar lagi. Nah. Wow, guys. Apaan tuh? Kali ini bukan makhluk yang lucu keluar dari dalam lubang nih. Ada seekor ular, teman-teman. Ayo, coba kita amankan ya, guys. Hati-hati, teman-teman. Sini kosa. Wah, galak banget. Wih, nampaknya ini seekor ular nahan nih. Dodo, dia tuh, guys. Kalau ular berbentuk seperti ini, jangan sekali-kali kalian mendekatinya ya. Karena ini adalah kuda-kuda mereka untuk menyerang, teman-teman. Lihat tuh, guys. Dia membuka mulutnya. Lihat. Wah, lihat tuh, amazing full. Yuk, kita biarkan saja dia pergi mau ke sana. Wih, do. Hey guys, wih, hey, lihat tuh, apaan lagi tuh yang keluar dari dalam lubang, teman-teman. Nampaknya ada jari-jari yang cukup mencurigakan. Hey, keluar dari dalam lubang sini nih. Wow, guys, yuk coba kita pancing. Sini ke sana. Apa? Kita dapat nih. Wih, nah lihat tuh guys, jari apaan nih? Kalian pasti baru melihatnya, aku juga, teman-teman. Yuk kita biarkan saja dia masuk kok. Wih, do. Nah, hey guys, lihat tuh. Nampaknya ada seekor hiduan yang tiba-tiba saja keluar dari persembunyiannya tuh. Mantul-mantul ya guys. Wah, ini momen langka nih. Yuh, kalau kalian melihat hiduan yang keluar dari dalam lubang itu hal yang wajar ya guys. Karena mereka bertelur di dalamnya, teman-teman. Lihat tuh. Nampaknya iguananya tidak baik-baik saja tuh. Yuk, kita biarkan saja dia di sini. Weh, dia cukup jinak, teman-teman. Mantul. Yuk, let's go. Kita lanjut temukan lagi. Wah, aku sangat bersemangat nih. Ayo, cucut. Shalalalal. Wih, nah guys. Apaan tuh? Nampaknya kita dapat lagi nih. Wah, ada seekor kura-kura sulcata yang keluar dari dalam persembunyiannya tuh, teman-teman. Wow, lihat tuh guys. Ini salah satu kura-kura yang berukuran besar ya. Wih, nah, apaan lagi tuh yang bergoncang-goncang di dalam lubang, teman-teman? Kalian lihat gak? Sepertinya ada lagi pertanda yang keluar dari dalam genang. Apa tuh guys? Makhluk apaan tuh, teman-teman? Ada lagi yang keluar. Sisain. Weh, kita tengok. Sepertinya kita dapat nih. Langsung kita tarik keluar. Wih nih, guys. Ternyata di sini kita dapat seekor gurame besar nih. Mantul-mantul banget ya, guys. Makanya di subscribe ya. Oke, teman. Sekaligus ikan gurame ini menutup perjumpaan kita kali ini. Semoga kalian sehat selalu. See you next time. Bye-bye.